Kemana ibu pergi tanpa anak perempuannya? Ibu! Apa yang terjadi? Apa ibu tahu berapa lama aku menunggu di depan gerbang? Ini benar-benar keterlaluan! Tidak sampai 30 menit, Mimi pulang lebih cepat. Ibu baru belikan pakaian untuk Mimi dan baby saat belanja makanan tadi. Bagi ibu rasanya hanya 30 menit, tapi bagiku rasanya seperti 3 jam. Harusnya kau pulang saat Mimi pulang. Kau malah pulang terlambat karena sibuk bermain. Bagaimana cara ibu akan menebus waktu berhargaku? Ya ampun. Jaduh! Apa? Ibu lupa beli toge. Tolong belikan togenya ya. Baiklah, tidak semuanya. Mau. Sekarang aku mau menonton. Tapi ini waktu hari ini adalah episode khusus. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dadah. Ibu harus memasak makan malam sekarang. Makanya ibu minta kau pergi membelinya. Mimi Choi, kau yang pergi membelinya ya. Pokoknya aku tidak mau. Mimi masih belum bisa menghitung dengan baik. Dia tidak bisa menghitung uang kembalian. Jadi kau saja yang pergi. Ini tidak adil. Kau punya waktu untuk pergi dan kembali menontonnya? Kenapa tidak mau mendengarkan ibu? Kau tidak mau makan malam? Baiklah, berikan uangnya padaku. Aku akan membelinya. Dengar baik-baik, cepatlah belajar matematika. Aku harus segera pulang dan menonton TV lagi. Semoga acaranya belum selesai saat aku pulang. Aku mau beli toge. Aku menahan napasku dan berlari secepat mungkin. Aku bahkan berhenti menonton acara favoritku untuk kesini. Tapi apa ini? Semuanya kacau gara-gara ibu. Baiklah, itu rumahnya untuk hari ini. Ya ampun, ibu bilang hari ini akan hujan. Kenapa kau tidak bawa payung? Aku tidak menyuruh diriku untuk bawa payung. Bagaimana dengan togenya? Tokonya tidak buka hari ini. Ibu tidak tahu kalau tokonya tidak buka. Benarkah? Ya sudah, kalau begitu mau bagaimana lagi? Sekarang lepaskan saja baju basahmu. Ayo kita makan malam. Baiklah, ini saatnya untuk berpamitan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Acaranya sudah selesai. Anak-anak, makan malam sudah siap. Iya. Benar, acaranya sudah selesai. Itu tidak akan ditayang ulang lagi. Aku tidak bisa menontonnya lagi, kan? Apa aku harus menunggu sampai minggu depan? Ini makanannya. Semua ini gara-gara ibu. Aku tidak mau dengar ibu lagi. Kalau aku dengar ibu lagi, aku akan ganti nama aku. Aku akan jadi Jadu Wong dan bukan Jadu Choi. Aku tidak mau dengar ibu lagi. Apa yang terjadi? Ayah dengar ada yang menangis. Mimi, apa Jadu menangis ya? Aku tidak tahu. Kak Jadu, kenapa cemberut? Oh, kau mau beritahu ibu kalau kau kesal ya? Semuanya abaikan saja. Nikmati saja makannya. Wah, rasanya enak. Coba yang ini ya. Jadu, kau pasti suka ini. Kenapa hanya makan nasi, makan lauknya juga? Aku tidak mau makan lauknya. Kalau hanya makan nasi saja nanti tersedak. Minum dulu baru makan lagi. Aku tidak mau minum air. Rambutmu masih basah karena kehujanan. Keringkan rambutmu dengan pengering rambut. Aku tidak mau keringkan rambut. Aku tidak mau dengarkan ibu. Tidak akan lagi.
Wah, kau sedang belajar ya, Jadu? Aku tidak mau belajar. Kau mau kemana? Ke kamar mandi. Kalau sudah selesai, jangan lupa matikan lampu. Aku tidak mau ke kamar mandi. Kalau begitu, kau mau apa? Aku tidak mau melakukan apa-apa. Ya sudah, diam saja kalau begitu. Tidak, aku mau menari dan bermain mulai sekarang. Ibu, aku mengantuk. Baiklah, kalau begitu ayo tidur. Selamat tidur. Kau juga harus tidur, Jadu. Aku tidak mau tidur. Kalau begitu kau bisa berdiri saja di ruang tengah yang dingin. Tidak, aku mau ke kamar. Tapi aku tidak akan tidur. Jadu benar-benar sangat marah hari ini. Biarkan saja, dia pasti akan kembali seperti biasa besok. Tidak, aku tidak mau tidur. Ibu pasti berpikir aku akan menyerah secepatnya. Tidak akan, tidak mau. Aku tidak mau dengarkan ibu. Tidak akan ada yang muncul di sini karena hujan turun dan dingin. Ini adalah hari yang tepat untuk bekerja. Apa ayah dengar sesuatu? Maaf bu, ayah buang gas terus. Lobaknya tumbuh dengan sangat baik. Aku akan masak ini nanti. Ini adalah awal yang bagus. Ini lukisan murahan. Aku rasa tidak ada barang-barang mahal di sini. Untunglah dia tidak melihatnya. Ya, kemampuanku bersembunyi adalah yang terbaik di dunia. Astaga! Ayah, aku mendengar ada suara. Kali ini bukan ayah, Bu. Ibu dengar ada suara gaduh di luar. Apa? Suara di luar? Kau siapa? Aku tidak mau tidur. Aku tidak mau dengar. Kau tidak boleh begitu. Anak-anak harus tidur lebih cepat. Jangan kejutkan orang tua seperti ini, ya. Tidak, aku tidak akan tidur. Apa kau bicara sambil tidur? Benar begitu? Ibu rasa itu benar-benar pencuri. Apa yang harus kita lakukan? Iya, aku tahu. Tidak masuk akal kalau ada anak yang belum tidur jam segini. Kau buat aku kaget saja, nak. Aku tidak tidur. Aku tidak tidur. Berhentilah kau bilang tidak tidur. Pencuri! Pencuri! Jangan bergerak! Aku memang pencuri, tapi aku belum mencuri barang kalian. Pencuri. Kau belum tidur, Jadu. Aku sudah bilang aku tidak akan tidur. Tidak akan pernah. Kau masih bermain kata hijau. Ada pencuri di sini. Bagaimana kalau kau terluka? Apa? Pencuri? Wah, dia benar-benar pencuri. Dia tidak tidur. Dia menemukan aku di sini. Aku sudah menjadi pencuri selama 10 tahun. Bagaimana bisa anak perempuan ini menemukan aku? Aku tidak peduli meskipun ada pencuri di sini. Kalau dia mau mencuri, ambil saja semuanya. Wow, anak ini baik sekali. Apa kau kehilangan akal sehatmu? Pencuri yang mencuri barang itu lebih baik dari ibu yang tidak peduli dengan anaknya. Aku tidak suka ibu. Aku tidak suka. Mereka berdua sedang bertengkar. Kedudukan seimbang. Jadi kau benar-benar mau melakukan apapun yang kau mau? Kau tidak mau mendengarkan ibu? Aku sudah mendengarkan ibu. Tapi aku selalu saja tidak beruntung. Permisi. Sepertinya pertengkaran kalian akan cukup lama. Sebaiknya aku pergi saja. Apa yang kau lakukan? Aku mohon bawa aku bersamamu. Jadu, kembali ke sini sekarang juga. Ini bukan saat yang tepat untuk ini. Astaga, sudahlah. Tolong lepaskan aku, nak. Anak-anak harus mendengarkan kata-kata ibunya, kau tahu. Tapi bapak tidak tahu apa-apa. I-
Ya ampun, kok ini membuatku kesal. Ya sudah, kalau begitu, ayo. Cepat berhenti! Ada pencuri! Kembalikan anakku! Cepat lepaskan! Apakah barang ini yang sudah dicuri dari rumah ibu? Aku rasa memang begitu, Pak. Aku tidak tahu apa yang terjadi tadi. Tapi berkat putri ibu yang pemberani, aku bisa menangkap pencurinya dengan sangat mudah. Iya, pencuri itu telah mencuri rumah-rumah yang ada di sekitar sini, Bu. Benarkah? Syukurlah dia sudah tertangkap. Oh, ngomong-ngomong, di mana Jadu? Aku tidak tahu. Kau ini keras kepala ya, tetap tidak mau makan dengan lauknya. Jadu, kau masih di dalam. Ayah sudah tidak tahan lagi. Ayah tahu kau sakit perut. Itu karena kau hanya makan nasi aku saja. Aku tidak mau makan lauk. Sebaiknya kau pergi ke rumah sakit dengan ibu. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kalau aku tidak mau mendengarkan ibu, paling tidak aku harus makan sayurannya. Tapi perutku benar-benar aku tidak tahan lagi.